Selamat datang di Radar Podcaster Update. Tahun pelajaran semester ganjil sudah berlalu. Hawa-hawa liburan sepertinya sudah menjadi impian bagi keluarga, remaja, atau bahkan anak-anak. Sejak pandemi COVID-19 melanda di negeri tercinta kita, Indonesia ini, salah satu pilihan utama bagi sekolah adalah menerapkan sistem belajar dari rumah atau work from home. Tapi sejak diterapkan sistem tersebut, banyak sekali orang tua yang mengeluh, baik mengeluh soal jaringan, soal sarana dan prasarana, atau mungkin soal orang tua yang belum mengerti cara menggunakan aplikasi yang digunakan untuk work from home. Nah, untuk menjawab kegundahan ini, saya mendatangkan narasumber, yaitu salah satu guru di MTs Negeri 10 Boyolali, yang tentunya masih ganteng, masih muda, masih good looking lah ya. Nah, selamat bergabung Pak Bo. Pak Bo juga tadi sudah mengerti bagaimana keadaan bidang pendidikan selama pandemi ini. Nah, menurut Pak Bo, kira-kira di semester genap ini sistem belajar dari rumah atau work from home masih diterapkan atau justru sudah beralih ke sistem belajar tatap muka nih Pak? Menjawab pertanyaan dari Dimas ya, memang sejak Pak Nadiem mengimbaukan atau menginfokan lebih tepatnya ya, menginfokan ke kita semua bahwasanya pembelajaran itu dilakukan sistem belajar dari rumah atau WFA. Nah, rata-rata hampir semua pendidikan di Indonesia ini melaksanakan hal itu. Ya, rata-rata ya, perlu digarisbawahi bahwasanya rata-rata hampir seluruh pendidikan di Indonesia itu memang melaksanakan itu. Kecuali memang ada wilayah yang memang sudah aman untuk melaksanakan pendidikan tatap muka. Nah, kalau pertanyaan Dimas, apakah pendidikan di Indonesia ini atau pendidikan semester genap ini kira-kira sudah dilakukan tatap muka atau belajar dari rumah? Nah, itu dari saya tidak bisa menjawab ya. Artinya bagaimana? Artinya pendidikan itu dilaksanakan tatap muka ataupun WFH itu tergantung dari surat edaran yang diberikan dari pusat. Kalau memang dari pusat sudah menginstruksikan pembelajaran dilaksanakan tatap muka, kami dari sekolah juga akan mengikuti hal itu. Akan tetapi kalau kebijakannya masih diterapkan WFH, dari sekolah juga tidak menerapkan tatap muka atau masih melaksanakan daring. Nah, kalau dari kita tinjau dari segi negatif, ya dari segi negatif, memang benar yang diutarakan Dimas, ya. Jadi orang tua, murid, bahkan guru, ya itu juga terkendala mengenai masalah sarana dan prasarana, jaringan. Terus belum bisanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, itu suatu masalah yang sudah lumrah di kalangan guru-guru dan mahasiswa dan peserta didik. Ya. Nah, akan tetapi itu kalau kita tinjau dari segi negatif. Kalau kita tinjau dari segi positif, sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Ya, bukannya kalau dari saya bisa mengatakan pandemi ini membawa berkah ya. Nah, coba saya tanya ke Dimas. Dimas tahu e-learning, Google Form atau aplikasi yang lainnya ini sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Ya, selama pandemi ini Pak, kan baru diajarkan dari pihak sekolah ya. Ya, baru ketika pandemi kan? Ya. Nah, maka dari itu inilah sisi positif dari era pandemi ya. Walaupun mungkin belum bisa menggunakannya, belum sempurna, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, Indonesia ini harapan kedepannya itu mencetak generasi 4.0. Nah, 4.0 itu bagaimana? 4.0 itu mereka atau generasi-generasi selanjutnya itu melek akan teknologi. Melek akan teknologi, paham akan teknologi, dan sadar akan teknologi.
Nah, maka dari itu secara tidak langsung kita ini sudah memasuki generasi itu dengan adanya COVID. Nah, maka dari itu secara tidak langsung kita sudah memasuki era itu. Kita bisa mengetahui e-learning, Google Form, dan lain sebagainya sejak era pandemi. Nah, kalau mungkin sebelum era pandemi, saya yakin pembelajaran kita lebih terkesan monoton dilakukan di dalam kelas. Sarana dan prasarananya ya begitu-begitu saja. Ya, guru masuk kelas, kemudian keluar. Nah, PowerPoint dan proses penginovasiannya juga lebih ke langsung anak. Nah, ini merupakan suatu hal yang menurut saya PR bagi kita semua. Itu. Berarti ini COVID-19 ini datang-datang ada sisi positifnya juga ya, Pak? Iya, benar sekali. Gak cuma negatifnya doang. Kalau begitu kan tadi Bapak sudah menjawab pertanyaan saya utama. Nah, kalaupun ini sistem belajar dari rumah atau work from home masih diterapkan, adakah beberapa tips agar work from home ini tetap menyenangkan walaupun belajarnya dari rumah nih, Pak? Oke. Tips agar pembelajaran lebih menyenangkan ya. Nah, memang benar, sejak COVID-19 ini membersamai kita kurang lebih setahun lebih ya. Ya enggak, Dimas? Dimas sadar enggak sudah berapa tahun? Ya setahun ini, Pak. Kan udah baru. Nah, maka dari itu sudah setahun lebih ini membersamai kita. Artinya ini menjadi PR untuk kita semua ya. PR kita semua terutama bagi guru, orang tua, dan peserta didik. Nah, ketika era pandemi seperti ini guru tidak membuat inovasi dalam pembelajaran, pembelajaran akan lebih terkesan monoton atau seperti itu-itu saja mungkin ya. Akan tapi harapan dari kita guru juga menciptakan sebuah inovasi. Nah, inovasi apa yang diterapkan? Ini saya ambil dari pembelajaran saya sendiri, khususnya mapel bahasa Indonesia. Nah, apa yang saya berikan atau apa yang saya inovasikan di pembelajaran saya yaitu tentang teks prosedur. Dimas tahu tentang teks prosedur? Tahu, Pak. Kemarin dibahas kan. Nah, maka dari itu teks prosedur itu kan teks yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ketika hal itu Pak Bowo inovasikan, kita inovasikan, saya membuat tema saya membuat ayam goreng kremes. Jangan dibayangkan ayamnya. Ya, memang kalau membayangkan makanan itu bikin lapar ya. Oke, kita buat buat tema membuat ayam goreng kremes. Nah, saya inovasikan bagaimana? Saya inovasikan tugas itu dilakukan dengan kedua orang tuanya. Jadi tidak hanya satu anak saja, dilakukan oleh orang tuanya. Nah, langkahnya bagaimana, Pak? Nah, langkahnya itu dilakukan boleh siang hari, pagi, sore, atau malam. Intinya mereka melakukan, karena memang kan kita tidak tahu orang tuanya apakah bekerjanya pagi, siang, atau malam, kita kan tidak tahu. Nah, kita lebih fleksibel saja. Waktunya boleh itu. Nah, nanti proses pengumpulannya itu berupa video ketika dia memasak dan difotokan hasil masakannya. Nah, dengan begitu dan dengan tidak sadar, anak itu belajar dua hal. Yang pertama, belajar tentang teks prosedur, karena memang saya perintahkan untuk menulis semua bahan-bahannya, menuliskan cara memasaknya. Nah, secara tidak langsung yang pertama dia melakukan pembelajaran teks prosedur. Yang kedua, dia melakukan kegiatan belajar memasak. Nah, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung dia itu niatnya belajar satu tapi mendapatkan dua. Nah, begitu Dimas. Tadi kalau nggak salah Bapak bilang, seperti yang Bapak bilang tadi, itu
pandemi COVID-19 ini udah kurang lebih setahun lebih ya, udah gitu ke Indonesia. Nah, mungkin bisa lebih lama lagi, tapi mudah-mudahan jangan sampai lah. Nah, adakah beberapa tips dari Bapak itu kegiatan apa yang menurut Bapak pribadi itu menyenangkan buat dilakukan selama pandemi ini, Pak? Kegiatan yang menyenangkan di era pandemi. Survive yang asik di era pandemi ini sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak. Kalau kita sadar ya. Oke, saya tanya. Hobi Dimas apa? Gambar. Gambar, Pak. Gambar. Menggambar ya. Nah, maka dari itu, ya, secara tidak langsung hobi itu adalah sebuah passion. Survive yang asik yaitu ketika kita melakukan kegiatan sesuai dengan passion kita. Nah, contoh ya, ini saya ambil dari pengalaman saya sendiri. Saya hobi menulis. Menurut saya, ini era pandemi ini sesuatu hal yang bagus untuk mengembangkan passion kita, minat bakat kita, karena memang waktunya masih banyak atau waktu luangnya banyak, berbeda dengan ketika sekolah normal. Ketika sekolah sudah normal, mereka lebih banyak belajarnya dalam sekolah. Nah, ketika era pandemi seperti ini, mereka lebih banyak belajar di rumah. Nah, artinya dengan begitu mereka akan harus membuat sebuah lebih mengembangkan baik bakatnya, passionnya. Nah, contohnya dari saya sendiri, saya hobi menulis. Saya suka menulis. Hari pertama saya nulis, menurut saya kurang bagus. Saya evaluasi di hari kedua. Nah, hari kedua ini menurut saya juga kurang bagus. Saya coba lagi di hari ketiga. Sampai dengan tulisan saya itu diharapkan oleh pembaca dan diharapkan oleh semua orang. Nah, itu namanya kita mengembangkan atau mengolah diri ketika era pandemi. Nah, survive yang asik itu menurut saya seperti itu. Jadi kita lebih mengembangkan passion kita. Kalau Dimas tadi kan hobinya menggambar. Gambar, Pak. Ya kan, coret-coret. Nah, ketika waktunya luang itu pasti coret-coret. Nah, secara tidak langsung dia, kamu sudah melakukan minat bakat kamu. Jadi kamu mengembangkan. Nah, takutnya kalau kalian hanya diam, kalau kita hanya diam, stuck, ya, hanya melakukan pembelajaran yang dilakukan dari sekolah, tidak mengembangkan passion kita, kita itu kaget, tiba-tiba lulus, ya, tiba-tiba lulus. Kita tidak tahu apa-apa. Nah, ini kan suatu hal ujian juga buat kita. Lulus kuliah atau sekolah dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tiba-tiba kita tidak tahu apa-apa. Nah, itu suatu hal yang merugikan bagi kita. Nah, ini menurut saya momen yang tepat untuk kita mengembangkan passion diri kita masing-masing. Nah, seperti itu. Pak Bo mulai aktif dia pun. Nah, ini saya berikan buat kalian beberapa tips untuk tetap asyik selama pandemi, kalaupun nanti kalian masih semester genap ini masih belajar di rumah atau work from home. Tips yang pertama, kalian bisa bercerita atau sharing tentang kegiatan kalian sehari-hari dengan orang tua atau teman main kalian di rumah. Nah, untuk tips yang kedua, kalian bisa mengagendakan liburan dengan keluarga. Tetapi, bagi kalian yang ingin liburan harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, untuk tips yang ketiga, kalian kalau punya waktu luang itu kalian isi dengan kegiatan yang kalian suka. Contohnya Pak Bo tadi menulis supaya tulisannya makin hari makin bagus gitu. Atau kayak saya yang gambar, jangan gambar yang aneh-aneh, jangan. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi Pak Bo terkait dengan kegiatan belajar di rumah supaya lebih tetap menyenangkan nih, Pak? Survive yang asik ketika era pandemi ini, ya menurut saya itu tadi, mengembangkan passion kita. Itu suatu hal atau tantangan yang besar bagi kita, atau itu adalah ujian bagi kita, seperti itu. Wah, baiklah, terima kasih Pak Bowo. Semoga guru-guru di MTs Negeri 10 Boyolali diberikan kesehatan dan juga semangat, walaupun nanti kegiatan belajar work from home masih diterapkan atau justru sudah berpindah ke sistem belajar tatap muka. I am Dimas Zainul Arifin from the MTs 10 Boyolali. I'm sorry if I had a mistake. See you next time.